Saya Muzamil Rahman, saya pengarah filem. Untuk projek ini, kami namakan tajuk filem pendek ini Bujal. Bujal mengisahkan tentang seorang anak yang mengidap penyakit hemofilia yang mempunyai masalah untuk mendapat kawan. Jadi filem ini tentang journey dia macam mana dia nak mendapat kawan. So untuk projek ini agak istimewa sebab kita diberikan sebuah smartphone baru Huawei P60 Pro untuk merakam keseluruhan filem ini. Untuk preparasi, Huawei P60 Pro ini memainkan peranan penting dalam proses reki lah. Huawei ini sangat terkenal dengan sebuah smartphone yang menekankan pada kualiti pada foto. Jadi waktu kita buat reki untuk kita ambil foto sangat mudah, sangat efisien, dan kita dapat membayangkan filem yang kita nak hasilkan tu berdasarkan foto yang kita ambil. Dan kedua, dia adalah sangat comfortable, sangat-sangat mudah. Mudah dipegang, mudah digenggam, dan dia tak mudah untuk lucut di tangan. Hai, saya Fiz Rashid, seorang pengarah fotografi dan seorang cinematographer. Bila saya dapat tahu dan dapat invitation daripada pengarah, saya first agak excited dan dalam masa yang sama nervous. Sebab this my first time akan buat satu projek entirely pakai telefon. Tapi dalam masa yang sama, keep wondering apa output yang kita boleh achieve dengan menggunakan Huawei punya smartphone dalam projek film pendek. Tapi during on shoot, bila kita dah berada di set, bila kita dah buat proper light dengan subjek, and honestly I'm quite impressed dengan dia punya output. Sekarang kita kat fire bakal. Kita tengah shooting. Ketika proses production, proses shooting, PCC Pro memainkan peranan penting kerana teknologi lens yang baru ni dapat merealisasikan apa visual yang saya bayangkan ketika menulis skrip. So, during shoot, untuk perubahan daripada satu angle ke satu angle sangatlah mudah sebab dia very light and easy. Selain itu juga, Huawei P60 Pro ni dia datang dengan fast charging ataupun turbo charging. Maknanya kita boleh charge daripada zero battery hingga penuh dalam masa tak sampai 1 jam. Dan dia sangat memudahkan proses produksi lah. Benda yang paling best bila kita pakai Huawei P60 Pro ni adalah dia sangat handy. Visual output yang sangat awesome. Even low light dia not bad. Even there's a scene kita shoot masa magic hour, and kita hanya menggunakan a little bit of lighting dan ambient light yang ada ketika itu, and outputnya sangatlah awesome. Untuk projek filem Bujal juga, kita juga ada menggabungkan elemen-elemen real life shooting dengan VFX. Tapi VFX yang kita guna ni klasik ni, cara lah kita guna clay animation, stop motion. Dan untuk stop animation juga, kita menggunakan Huawei ni juga untuk capture frame by frame. Terus terang saya katakan saya sangat berpuas hati dengan kualiti visual yang ditawarkan oleh Huawei P60 Pro ni. For me, kualiti dia almost as far as cinema camera yang ada. Pengalaman menghasilkan filem menggunakan Huawei P60 Pro adalah satu pengalaman yang sangat sangat memudahkan, sangat mengagumkan, dan saya rasa ia sebuah pengalaman yang menarik bagi saya sebagai pengarah filem.